warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mimi Makeup Channel, video kali ini tutorial warna rambut yang terinspirasi dari salah satu personel Blackpink, yaitu Kim Jennie. Langsung saja ke tutorialnya. Belah rambut menjadi 3 bagian. Untuk yang bagian depan, sisi kanan dan kiri sedikit saja. Yang penting, bagian samping kanan dan kiri, tepatnya depan telinga, nantinya akan di bleaching. Untuk seluruh rambut di bagian belakang akan diwarna coklat, tapi ada semur merah violetnya. Kita siapkan warna dari Matrix Wonder Brown 7RV dan dengan oksidan 9% dengan takaran 1:1/4. Aduk hingga merata dan siap diaplikasikan ke seluruh bagian rambut belakang. Cara ngecat rambut di bagian belakang ini sama dengan video tutorial cat rambut aku yang ini ya. Dan ini tampak di bagian rambut muda atau rambut yang baru tumbuh, diaplikasikan warna coklatnya belakangan setelah bleachingnya jadi atau selesai. Oke, yang pertama kita aplikasikan warna coklat dari Matrix 7RV-nya di bagian seluruh rambut yang belakang, tapi di bagian rambut mudanya jangan dulu. Diamkan selama 30 menit dan selama pendiaman berlangsung, kita juga langsung mengaplikasikan bleaching di bagian rambut depan, sisi kanan dan kiri. Setelah bleaching diaplikasikan dan didiamkan, terus warna goldnya sudah kelihatan atau sudah jadi, langsung saja kita aplikasikan warna coklat 7RV dari Matrix ke bagian rambut muda ya, yang ada di pangkal-pangkal rambut itu yang tadinya yang di awal belum diaplikasikan. Dan untuk pendiaman di bagian pangkal rambut atau rambut muda, ternyata di rambut ini 10 menit saja sudah jadi. Warna rambut di bagian pangkal sampai tengah sampai ke ujung rata dan tidak belang. Oh ya, untuk semua produk-produk yang kita gunakan dan komposisi bleaching yang kita aplikasikan ke rambut, kamu bisa lihat di deskripsi ya. Mudah kan tutorialnya? Nah, karena semuanya sudah jadi, langsung saja kita keramasi rambutnya. Keramasi rambut dengan sampo 2 kali, keramas, dibilas, keramas lagi dengan sampo, dan yang terakhir kasih conditioner agar rambut lembut. Dan inilah hasilnya, kita bisa lihat dalam kondisi rambut masih basah. Tuh mamahnya Cucu kelihatan di video, doyan ngemil tapi nggak gemuk-gemuk. Katanya mamahnya aja cantik, otomatis anaknya juga cantik. Oke, langsung saja kita keringkan rambutnya dan kita bisa melihat hasilnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada yang belum jelas, kamu bisa tanyakan, kamu tulis di kolom komentar. Dan tonton semua video-video di channel aku ini tentang rambut dan make up, semuanya bermanfaat buat kalian. Sekian video kali ini, tetap bersama Mimi Makeup Channel, mari kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you for watching.